Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya guys, ini pagi ini saya ada di Tulung Agung, ya. Ini akan kasih makan ya guys. Ya ini ada kurang lebih 2.500 bibit gurame yang pada saat 3 November kita sudah aplikasi dengan Ecofeed Base untuk air dan juga makanannya guys. Ini guys. Ini pakannya udah diaplikasi sama Ecofeed Base juga ya guys. Ada yang keluar nih guys, soalnya sudah dikasih makan guys tadi pagi sama yang bos. Nah, mungkin udah pada kenyang nih guys. Kita coba yang satu lagi guys ya. Ya guys, coba kita pancing lagi keluar nih guys. Biasanya mamnya jam 7 pagi guys, nggak mau kalah sama yang bos ya, tuh. Ini udah agak siang guys. Takut gas ikannya guys, takut sama orang kota. Ujung beda soalnya, baunya beda bro. Tuh nih, guys, dia masuk guys. Ya guys, mungkin nanti sore kita lanjut lagi guys. Kayaknya ikannya sudah pada kenyang. Nanti mungkin jam 4 kita kasih makan lagi. Tapi keluar lagi tuh guys. Baru keluar guys. Tuh. Nah, tuh. Pada naik guys. Ini dalam soalnya ya guys. Kelihatan mas ya? Hari pagi ini alhamdulillah ya, kita sudah survei lagi perkembangan hasil dari bibit gurame yang sudah diaplikasi dengan Ecofeed Base. Alhamdulillah sih angka kematiannya bagus ya guys ya, itu 0. Karena pada saat ini iklim ataupun hujannya sangat luar biasa, jadi otomatis banyak juga yang mati. Nah, alhamdulillah ini kita pakai Ecofeed Base, yang matinya langka. Oke guys, kita lanjut di video berikutnya. Semangat pagi, PT Base.